Okey, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi Malaysia. Okey, hari ini adalah special vlog. Terutama sekali Amir nak fokus kepada GoPro Hero 10 yang Amir cakap baru-baru ni tu. Dan Amir nak bagi tahu hangpa semua yang macam mana kualiti GoPro Hero 10 kan. So, hari ini Amir akan test dekat Amir punya Nora. Setelah 5 tahun penantian sampai sanggup gadai maruah Amir membonceng di belakang motosikal kawan Amir sampai ke Krabi tu. Hari ini, finally, this is it. Dia keluar guys, dia keluar. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk merasmikan Kuning Diraja. Okey, sebenarnya motor ni dah keluar 2 hari lepas. So, dia macam mana? Dia masa Amir nak record dekat kedai time ambil tu, tapi disebabkan keterujaan Amir time Amir ambil tu sampai lupa nak record kat hangpa. Ha, sebelum ni yang hangpa duk tengok Amir ikut depa kadang Amir naik motor ni, ha ni skuter ni lah, skuter. Kan kadang hangpa tengok Amir ride pi Pangkor, pi Cameron, ha semua tu motor kawan-kawan Amir lah, Amir pinjam kat depa ya. So hari ni alhamdulillah ada rezeki lebih dapat memiliki motosikal sendiri. Ni semua kejayaan hangpa yang subscribe YouTube Amir Zack. Terima kasih banyak-banyak. Amir hargai sangat. So dengan adanya motosikal ni, lebih banyak lagi konten-konten yang best, InsyaAllah. So biar kita ambil feeling Zack. Kita tengok dulu, kita feeling dulu. Hei, kenapa ten naik RR dulu tak mau buat video lah, silap lah. Masa mula Amir ambil motor ni, elok Amir dah bayang apa semua, full payment siap dah. Honda RSX kot. Ha, Honda RSX yang baru keluar, baru launching malam tu. So, benda ni selalu jadi. Setiap kali beli motor ada aja motor baru keluar. Siap ada ABS lagi tu. Keselamatan dia tu kan. Ciri-ciri keselamatan tu yang function tu. Tapi yang ni pun lah, dah banyak dah. Yang ni pun okey juga. Alhamdulillah. Terima kasih, geng. Hari ni topik hari ni nak test ride motor ni sama lebih fokus kepada GoPro Hero 10. Saat Amir tukar kepada GoPro Hero 10. Mana GoPro? Ha, GoPro Hero 10 dalam ni. Dalam beg ni. GoPro Hero 10. GoPro Hero 10. Tada. So Amir buang set mirror sebab Amir ada satu lagi. Satu lagi alat. Alat ni datang ni nampak bodoh ya, tapi mahal nak mampu. Ha ni, datang ni. Amir beli di Shopee tau. Ni. So, apa function datang ni? Datang ni Amir akan letak dekat sini. Ha, lebih kurang macam nilah. Untuk dia. Okey, kau relax tak? Memakaikan binatang ni. Ah, pasang. Kena cari spanner. Okey, kau relax tak? Amir ambil spanner tak? Amir ikat binatang ni. Okey, Amir dah pasang dah binatang tu. So, kedudukan dia macam ni lah. Ah, macam ni. Ah, so GoPro akan letak kat sini. Kan? Cuma tak ketat dia lagi. Kita tunggu Mak Zul. Lagi Mak Zul mai. Lagi Mak Zul mai. Jan pun mai. Depa nak teman Amir nak bawa motor skuter ni sekali. So kami tak ada member yang boleh tolong pagi-pagi ni. So depa kami ni semua ni bawa balik aja malam. That's why lah depa yang ada yang terdekat pun lah. Lepas tu apa kata kita layan B-roll untuk Y16. Let's go. Okay geng, kita dah masuk Allah tu. Amir bawa GoPro tapi tambat skru tu Amir tak bawa lah. Aduh, lengai lah. Sorry lah geng. Alik sikit lah. Tentunya ada skru kat sini lah. Tapi lagi Amir pegang lah. Ni dia pun baru juga. Ni pun baru juga ni. Abang Jan kita. Haa, tu dia. Ada badik. Ni warna grey. Ni kuning. Haa. Nah, mana ni? Apa ke sini lah? Dah, aku pakai belakang tu, mohon-mohon tu. Oh. Cakap-cakap kat situ, cakap kat situ. Rasah! Kita ada mic baru, mic yang telah di-sponsor kan. Berdosa! Sagi Amir pegang lah GoPro tu noh. Boleh lah tunjuk gambar sikit-sikit atas motor, senang sikit pegang GoPro. Apa teka? Yang mana Melayu punya, yang mana ni punya, orang lain punya. Pajak. Dia pajak. PPY. Weh, ni. Oh, ada seat brake hang ada. Lego. Oh, baru-baru Jan. Oh, ni. Ya, tak, kita pasang dulu. Kita pasang dulu.
Okey, kita dah pasang. Asyik baik tu batin kita bawa. Oh, apa nak buat tu? Yang ni boleh fly. Yang ni bagi betul reject. Bagi betul reject. Okey, Amir nak tukar pergi ke GoPro lah. Hampa tengok view dia macam mana. Okey, lah Amir pakai view GoPro. Nak. Mantap lah. View GoPro. GoPro mantap ni. Dia boleh pusing ni. Oh, nampak lah. Tu, dia pusing. Oh, rancak ni, rancak balik ni, rancak balik. Ni kalau macam ni ni. Besar. Ah, tu dia. Ni sponsor kita ni. Untuk mendapatkan kualiti yang terbaik, Hero 10 kita bagi. So, ini footage Hero 10 Amir pakai 1080 120 SV. So Amir tak nampak screen kat sini sebab Amir cuba untuk jimatkan bateri. Ni hanya test yang pertama untuk GoPro Hero 10. So macam ni lah view dia. Kalau kita pasang kat motor, kok mana hampa yang nak tahu macam mana depa pacok GoPro kat motor, ni macam ni lah. Macam ni lah kedudukan dia. Ni macam ni lah kedudukan dia. Tu dia. Ada besi ni. Kalau besi ni panjang sikit lagi nak. Cantik ni. View dia lagi luas. Tapi yang ni pun okey lah ni. Besi tu kalau nak boot 3-6 kosong. Dia kena boot depan ni. Dah, kat sini. Dah kata aku kena ubah set mirror macam ni. Macam tu lah. Aku kena pakai sebelah lah. Zul dah buat macam-macam lah dengan motor ni. So kalau tengok daripada segi luaran dia, tayar pun dah tukar. Memang nampak mak rempit lah. Mak motor tak ada, mak rempit lah. Pok dengan besi kera ni memang kaki nak stand ni, nak sailang kaki. Sebab tu dia buat lorong macam ni. SYM yang best dia kan, dia main benda ni lah. Dia main siap ni, original. Makin lama makin budak. SOM ni. Apalah, mungkin testimoni dia kot. Dia test next generation dia akan buat kot. Dia akan buat yang ni LCD. LCD ni kan. Nah, kita tahu. Tapi CC dia 185. Ada ABS system. Yamaha ya tak ada ABS system. Tak ada. Mana ada? Dia ada 2 port lah. Ini ada 2 port. Okey, 2 port. Ni pun 2 port. Tapi tak ada ABS. Sayang. Okey, jom kita gerak ke Bertam. Hantar motor Zak, kita pergi makan dulu lah. Lepas tu baru kita hantar motor. Bunyilah, saya aku ingin kurang. Okey, mari. Let's go. Okey, ni view atas motor lah. Macam ni lah view dia. Kami guna resolution 1080 120 frame per second. Wah, ini first time Amir guna GoPro Hero 10. Plug and play lah. Sebab setting pun taklah renyak sangat macam install P16. Tak tahulah suara apa dengar jelas dah. Amir guna suara direct lah. Ini pun
minyak tank kecil. Tu kena bawa minyak hari-hari. Tak kali nak pergi lah bawa minyak. Tak ambil bawa minyak dah. Okay. So planning untuk ride perjalanan baik ni memang lama sebab dia melibatkan ramai orang dengan kos yang tinggi. Ni pun dah ada seorang tarik diri. Semua rider yang kami berjaya kumpul lah ni berapa orang semua? 29 dah buang seorang lah. Dah buang seorang dah. So 29 rider, 4 orang akan naik sebiji kereta to preparation untuk perjalanan baik. Yang tu nanti kita cerita lain. Untuk vlog hari ni kami ceritalah sikit. Hari ni kami ada dekat nasi lemak Noras dekat Kuala Batang tu. Ini sempoi meow ni, tengok tu. Kamera. Betul meow ni. Makan biasa-biasa ni. Baiti meow tu. Jangan. Tengok jangan tu. Tengok kalau makan tu. Tengok bot tu. Ayak. Baru. Oh, memang tak makan ni. Aku tak makan buah hari ah. Makan lu. Okey. Kami makan lu, geng. Tak kita sambung lagi. Okey.
rumah Amir. Rumah pagang tak ada ayam ni. Okey, masih weh, tolong. Ini kena terlepas mampu aku. Dah dah terlepas lagi. Oh, dah dah dah, dia tak ligat kan. Masih aku dah, pulang tu. Sejan, ni aku surat. Siwai, hu. Aduh. Untuk, untuk. Untuk. Bau, bau. Aku goreng ni. Oh, sini. Metalik tu. Oh, leng tu. Okay, kita ciao sampai sini saja video vlog Amir hari ni. Nampak enjoy lah dengan video tadi. Alah anjing ni pun. Bye.